Okey, Anis, kita tengok soalan yang awak bagi ni. Okey, 42 murid kelas 1 dari Kasih telah mendaftar sebagai ahli kelab komputer, kelab robotik dan kelab taekwondo. Jadi kita ada tiga apa tu? Tiga pun boleh ubah kat sini. Itu kelab komputer. Oh, tak ada tak buat. Kelab komputer tambah robotik tambah taekwondo, dia akan jadi 42. Jadi kalau kelab komputer tambah robotik tambah taekwondo akan jadi 42 orang. Okey. Murid yang mendaftar sebagai ahli kelab robotik ialah 1/3 daripada bilangan murid yang mendaftar. Okey. Kita baca satu-satu. Robotik iaitu R sama dengan 1/3 daripada murid kelab komputer. 1/3 daripada kelab komputer iaitu K. 1/3 K lah. Jadi robotik R sama dengan 1/3 K. Ataupun kita boleh juga tulis sebagai R sama dengan K/3. Okey. Okey, kemudian dia suruh cari nisbah. Jadi sekarang ni kita tahu K tambah R tambah RT sama dengan 42. Bermaksud K, kita tahu K dah ada K, tambah dengan R. R adalah K/3. K/3 tambah dengan T. T taekwondo adalah, dia dah bagi, iaitu 14. 14 sama dengan 42. Jadi sekarang kita kena cari nilai K. Jadi kita alihkan dahulu. Okey, kita alihkan dahulu pun boleh ubah yang boleh dialih. Sekejap saya cari pen. Okey. Contohnya yang ni boleh alih kan. Pergi ke sana. Jadi K tambah K/3 sama dengan 42 tolak 14. K tambah K/3 macam tambah biasa, kita kena samakan penyebut kat bawah. K ni adalah K bersatu lah. Jadi K/1 tambah dengan K/3 sama dengan 42 tolak 14 sama dengan 28. Okey, dah dapat tu. Kita samakan penyebut di bawah. Sebab nak tambah pecahan, kena samakan penyebut di bawah. Nak samakan yang ni darab 3, yang ni pun darab 3. Dia akan jadi K/3. Okey. Jadi dia akan jadi K darab 3 sama dengan 3K. Per 1 darab 3 per 3. Tambah dengan K per 3 sama dengan 28. Okey, bila tambah pecahan, kita boleh samakan penyebut kat bawah ni. Dah samakan penyebut kat bawah ni, kita boleh tulis dalam bentuk macam ni saja, iaitu 3K tambah K per 3 sama dengan 28. Sama dengan, okey, yang ni adalah bahagi. Kita bahagi, kita pergi ke sana akan jadi darab. 3K tambah tambah K akan jadi 4. 4K sama dengan 28 darab 3. Okey, sama dengan 4K sama dengan 28 darab 3. 8, 16, 24, 4, 2, 6, 7. 72 ke? Sekejap saya check. 28, 84. 84. Okey, jadi K sama dengan 4 pergi sana, 4 darab K jadi 4 bahagi. 84 bahagi 4. K sama dengan 4 darab 1, 4, 4 darab 2, 8, 4 darab 1, 4, 21. Dah pun dapat nilai K. Jadi awak bolehlah masukkan dalam equation yang awal-awal tadi. Okey, equation yang awal-awal tadi, dia akan jadi 21. Kelab apa tu? Komputer 21 tambah dengan 1/3 K untuk kelab robotik. 1/3 1/3 daripada 21 tambah dengan 14 sama dengan 42 tadi.
Jadi 21, 1 per 3, 21 adalah 7. 21 tambah 7 tambah 14 sama dengan 42. Okey, kalau awak nak cek jawapan betul tak, awak tambah aje akan dapat 42. Sekarang ni kita dah dapat nisbah. Inilah nisbah dia, iaitu 21 7 14. Kita kecilkan sahaja. Okey, 7 darab 3 21, 7 darab 1 7 darab 2 14. Okey. Macam ni. Jadi, apa tu? Nisbah murid untuk kelab komputer, robotik dan taekwondo adalah 3, 1, 2. Okey?